dalam rangka penertiban kepada pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang tepi jalan Pasar Ciputat, ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan pembongkaran dan penertiban kepada pedagang-pedagang yang berjualan di tepi jalan Pasar Ciputat. Ya, hari ini kita lakukan pembersihan jalur utama, jalur provinsi yang ada di wilayah Cipayung. Jadi saya sebagai wilayah Cipayung melihat ada kondisi di mana pelayanan masyarakat seperti KUA dan kantor pos ini tertutup dengan pedagang. Dan saya laporan dari masyarakat bahwa mereka untuk melakukan aktivitas berurusan dengan KUA itu terganggu dengan banyaknya pedagang dan kuku. Maka itu kemudian kami bersurat kepada camat, kepada Satpol PP Tangsel, kepada stakeholder terkait untuk melakukan penertiban dan melakukan upaya pembersihan. Karena semua ini jalur-jalur utama provinsi yang kemudian masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Terima kasih untuk Satpol PP Camat Ciputat yang sudah berusaha untuk membuat acara hari ini terrealisasi yang terbaik. Dan mudah-mudahan kedepannya kita tidak ada lagi pedagang. Ini karena setiap hari harus berjaga dan mengawasi. Kegiatan pembongkaran dan penertiban kepada pedagang-pedagang yang berjualan di tepi jalan Pasar Ciputat dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Kota Tangerang Selatan Hajah Mursinah. Ya, pada dasarnya kita dari pihak Kementerian Agama, khususnya kantor Kementerian Agama Ciputat, ya sangat-sangat merespon ya. Padahal jauh-jauh hari kita ingin seperti ini, tapi kita kan nggak punya power. Ya, jadi nggak punya power, nggak punya kemampuan apa-apa, ya. Maka ya dengan adanya gebrakan-gebrakan dari pemerintah kota dan kecamatan Ciputat, Lurah Cipayung, ya alhamdulillah seperti ini. Dan kami juga sebagai Kementerian Agama khusus KUA ini yang merasa malu sekali gitu dengan kondisi kantor urusan agama yang depannya begini kumuh, begini kurang rapi, yang tidak sesuai dengan moto Kementerian Agama sendiri. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kelurahan Cipayung Tommy Patria, Satuan Petugas Keamanan dari Koramil 05 Ciputat, Dinas Perhubungan Kota Tangsel, dan juga puluhan petugas anggota Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Dalam kesempatan kali ini, petugas juga melakukan penertiban kepada bangunan-bangunan liar yang berada di atas sungai di bawah flyover Ciputat, yang menjadi penyebab banjir bila turun hujan. Kebakaran karena sengketa ada kembang kita, akhirnya warga marah, ini dibongkar, tapi ini nggak bisa kebongkarnya, kalau nggak bisa bongkar cuma bisa dibongkar sama warga itu sisanya. Maka kemarin air naik ke atas, maka dari ini baru ketok. Dari Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Rute Wahyudi melaporkan untuk Nusantara News.